Bapak Direktur Direktorat Aset UGM yang saya hormati, Ibu Prof. Endang Putrise, Kepala PSBG yang kami hormati, Bapak-Ibu semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan mudah-mudahan kesejahteraan pada kita semuanya. Jadi alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian bisa hadir di sini, terutama peserta FGD ini, para pengelola dan pelaku usaha kantin di lingkungan UGM. Saya kira Bapak-Ibu adalah sangat berjasa banyak kepada Sivitas Akademika karena telah menyediakan dan akan selalu menyediakan makanan-makanan yang sehat ya, yang mendukung semuanya. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, kantin UGM sangat potensinya besar sekali ya. Jadi tadi potensi ekonomi dan macam-macamnya ya. Kemudian singkat kata, UGM berkomitmen untuk membenahi UGM ke arah yang lebih baik dan kerjasama dengan PSBG, tim PSBG yang diketuai Prof. Endang. Dalam beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu memang sudah dilakukan kegiatan ini, tapi mulai tahun ini oleh Bu Endang dibuat roadmap selama 5 tahun ya. Dibuat roadmap supaya berkesinambungan dan hasilnya sangat efektif gitu. Untuk hasil lomba yang lalu ya, ini akan kami sampaikan review, tadi disampaikan dikatakan review atau ulasan dan rekomendasi ya, rekomendasi oleh tim juri ya. Jadi ya, karena waktunya hanya 20 menit ya, saya intinya saja ya. Jadi sekali lagi, ada lomba kantin sebelum Dies, tapi puncaknya disampaikan pada waktu Dies tahun yang lalu ya, Desember ya. Jadi diikuti oleh sebagian besar kantin-kantin di UGM ini, ada tercatat 29 ini yang dilombakan di 29 kantin. Kemudian setelah dievaluasi, dinilai ya, berbagai kriteria ya, baik fisik maupun fisik bangunan maupun kondisi sanitasi maupun menu makanan dan sebagainya, itu ya kriterianya untuk menjadi juara tadi. Kemudian dari 29 tadi ada 6 yang dinominasikan ya, ada 6 ya. 6, kemudian dari 6 itu ya tercatat ada FTP ya, ada teknik sipil ya, ada FEB, ada IKM FKKMK, ada KPTUFT Fakultas Teknik, dan FIB. Nah, ini juaranya yang saya sebut pertama ini, FIB ya. Ya, calon-calon FIB ada di sini sekarang, wakil dari FIB. Oh, Ibu siapa, Bu? Ya. Ibu Yayu, selamat ya Ibu Yayu ya. Saya kira sudah disampaikan selamat, tapi ini sekali lagi ini mumpung ada di sini. Jadi FIB ini dianggap memenuhi banyak hal termasuk fasilitas-fasilitasnya ya. Ya memang gedungnya baru ya Bu ya. FIB jadi baru 3 bulan. Ya, jadi tapi juga prinsip-prinsip sebagai kantin cukup bagus sudah. Ada tempat piring kotor misalnya itu sebenarnya. Dan ada yang belum, ada yang sudah memang ya. Jadi mungkin review, mungkin tolong di enter gambarnya, coba gambarnya ini ya, ini saya kira FIB itu ini
kurang jelas barangkali ya. Iya betul Mbak Santi ya. Iya. Ilmu budaya. Jadi itu yang ada di Gedung Baru itu ada di dalam, katanya ada yang di bawah itu ya, saya kebetulan yang ikut ke sana juga. Atau ada yang di luar yang pelanggan yang boleh merokok itu kan. Nah, tapi itu enggak kelihatan ya. Itu komentarnya yaitu kalau hujan pasti tempias itu apa namanya, air hujan masuk gitu kan, jadi itu bisa dipertimbangkan untuk nanti diperbaiki ya. Juga belum dilengkapi dengan tanda atau keterangan kantin, yaitu arah kantin tidak ada, jadi mencarinya sulit ya. Ya, tapi secara umum kan bagus tadi ya, sudah apa namanya, sebagian. Jadi misalnya karyawan itu harus pakai apron telemek itu ya. Nah, memang belum semuanya. Seperti itu. Nah, ini nanti ini akan dibagikan saja nih, ini komentarnya ya. Jadi komentarnya sedikit untuk FIB ini, kemudian yang kedua langsung aja KPTU FT. Jadi FT itu banyak kantin di departemen itu, ini yang di KPTU yang sebelah ke kirinya dari ininya apa kanannya itu. Ini bagus, yang tahun sebelumnya ada juara satu ya. Juara satu KPTU ini ya. KPTU teknik, fakultas teknik ya. Ya, komentarnya kalau saya juga meninjau itu memang di tempat situ agak kelihatan apa namanya, ada tempat sampah yang terbuka dan sebagainya, itu masih perlu diperbaiki ya saya kira, untuk kerapian mungkin perlu diperbaiki ya. Juga karyawan masih sebagian yang ada yang belum memakai celemek gitu. Dari fakultas teknik ada di sini Pak KPTU wakilnya Ibu ya. Oh ya Ibu ya, terima kasih Bu. Kemudian lanjut saja dulu yang IKM, FKKMK, jadi kedokteran itu ada beberapa juga. Jadi ada IKM yang paling sana, paling selatan itu. Dia bagus ya, apa namanya, termasuk yang tadi nomor tiga, ini juara ketiga. Ini ya jadi untuk membayar itu apa namanya, dari pelanggan itu sudah kasir satu. KPTU itu juga centralized ya, tersentralkan, terpusatkan. Coba gambarnya aja Mbak Santi. Ini nggak terbaca pasti dari belakang, gambarnya aja. Ya ini cukup rapi ya, saya kira cukup rapi. Tapi belum ada tadi tempat untuk menaruh piring kotor atau tempat makan untuk kotor. Ada yang dari IKM, FKKMK ya hadir di sini, Ibu ya, betul ya Bu ya. Jadi nanti ini keterangannya akan disampaikan Ibu nanti karena ini nggak terbaca seperti ini ya. Jadi idealnya kantin itu ada tempat menaruh piring kotor atau tempat makan yang kotor itu, dan ada petunjuknya supaya terinformasi bahwa kebiasaannya pelanggan itu harus mengumpulkan piring kotor tidak di mejanya sendiri-sendiri itu. Saya kira itu memang itu kantin itu ada toilet ya di belakang itu ya, itu dikomentari juga ya, karena tidak ada sekat. Jadi mesinnya toilet itu ada pembatas dengan ruang makannya. Kemudian yang selanjutnya FEB, jadi ekonomi dan bisnis. Nah, coba gambarnya. Ini adalah di ruangan yang depan itu loh, yang depannya GSP. Tapi nggak ada petunjuk kantin ya, nggak ada perusahaan kantin itu. Tapi cukup rapi ya, jadi ini cukup rapi. Ini
kayak prasmanan begitu. Jadi apa istilahnya, mengambil sendiri-sendiri di situ, kemudian ada kasirnya. Jadi seperti itu, cukup bersih ya. Tapi itu ruang itu tidak terlalu besar sehingga apa namanya panas, karena hasil kelihatannya ada apa tidak, jadi waktu itu nggak jalan, jadi panas gerah gitu ya. Jadi barangkali bisa diperbaiki ya. Juga dapurnya sempit ya, FEB, meskipun bangunannya bagus tapi tempat masaknya sendiri itu sempit ya. Dan terkesan becek gitu, kurang rapi, kurang apa, bersih ya. Ya sekali lagi ya, ruang itu kurang nyaman karena apa, sirkulasi udara tidak begitu bagus, tertutup begitu ya. Kemudian yang nomor 5, artinya juara kelimanya, itu adalah kantin di teknik sipil. Maaf, yang FEB tadi ada ya wakilnya ini? FEB wakilnya ada? Ekonomi bisnis, oh ya, terima kasih. Maaf, ini yang Bapak itu pengelola ya? Pengelola, ya, terima kasih. Jadi FEB tadi adalah nomor 4, ya, ekonomi bisnis. Jadi komentarnya seperti itu, ruangannya agak gerah gitu. Yang juara 5 adalah teknik sipil yang di atas itu. Adakah wakil dari teknik sipil? Ya, Ibu nggih. Ya. Lah ini view-nya bagus ya, Bu ya. Karena itu tinggi gitu tempatnya, pemandangan di UGM kelihatan bagus itu. Kantin cukup bersih itu komentarnya ini. Nah, ini kan di ketinggian gitu ya, bagus sekali, bersih. Karyawannya juga ramah gitu dikatakan ya, ramah dan cekatan ya, ya itu positifnya ya. Tapi relatif sedikit menunya, memang kecil ya Bu ya, kecil menunya, variasi menunya belum banyak ya. Dan juga masih ada kucing dan sebagainya, kucing ya, kata sebetulnya kan idealnya hewan piaraan itu tidak masuk di lingkungan kantin, karena itu hewan piaraan itu ya bisa membawa kotoran atau mengkontaminasi ya, mencemari ya. Itu waktu di audit, di aset, di apa, nilai itu ada kucing berkeliaran gitu ya. Seperti itu komentarnya. Juga belum ada tempat untuk menaruh piring kotor atau piring dan gelas kotor, itu idealnya diberikan tempat dari entah meja, entah rak gitu, rak. Kemudian yang keenam adalah fakultas di TP ini ya. Wakil dari fakultas TP siapa nih, Nun Jauh? Dari TP? Mbak Erni, Bu Erni apa siapa? Ada ya? Ya, ada ya. Ini komentar positifnya ya, memang menunya banyak karena agak luas ya, jadi banyak stand-stand itu. Kemudian sudah tersedia tempat piring dan gelas kotor ya. Tapi dari segi kerapian kelihatannya masih perlu diperbaiki ya. Jadi ini terkesan kalau pas jam makan itu crowded, jadi tidak apa namanya, tidak apa, kurang nyaman ya. Kebersihan perlu ditingkatkan ya. Saluran limbah atau drainase sering masih darurat ya. Meja dan kursi sudah mulai usang, mulai rusak, ini perlu diperbaiki. Jadi ini adalah gambar dari kantin kita, kantin TP ya. Nah, ini seperti ini. Ya, intinya nanti perlu ditingkatkan kerapian, kebersihan. Ya. Dan itu TP ini belum centralized apa namanya, kasirnya masih bayar ke counter masing-masing, ke stand masing-masing. Nah, jadi seperti itu untuk 6 kantin yang dinominasikan jadi juara tadi, ditetapkan sebagai 6 terbaik dari kantin di lingkungan UGM untuk kemarin tahun 2018. Adapun yang lain-lain ya, ada fakultas kedokteran hewan ya.
Bayangkan jadi ada Fakultas Kedokteran Hewan FKH ada ini. Ya, terima kasih. Ya, jadi itu sudah bagus tempatnya di depan itu saya. Tapi memang kerapian juga perlu Pak itu tempat merokok dan kadang-kadang sambil merokok banyak orang merokok di situ juga. Jadi memang idealnya sih tempat merokok ada sendiri gitu ya. Ya, kedokteran hewan nanti di bawah sendiri aja nih. Terus yang lain aja, fakultas peternakan ada nih, peternakan ada, peternakan ada ya. Yang penting ada bisa mewakili. Itu kan dekat dengan kandang soalnya nih, kandang hewan. Jadi ada bau menyengat dari situ dan katanya lalat itu ya. Itu ya tidak ideal. Itu bagaimana membuat sekat atau menghindari lalat dan bau yang enggak sedap tadi. Itu komentar utama. Di samping ya saluran air ya, drainase kurang baik ya. Ya. Dan tempatnya memang ya kursi-kursi meja kursi masih terkesan kotor. Ini bisa diperbaiki ke depan. Yang selanjutnya adalah singkat aja kantin BI Fakultas Filsafat yang ada di situ. Ada dari filsafat yang jauh? Filsafat ada, terima kasih. Ini bangunan masih baru ya, jadi ini mana tempatnya? Ya ini ada dalam tempat yang sudah. Ini ada poster-poster edukasi begitu ya, kira-kira. Ya, jadi ini sudah banyak poster yang edukatif dikatakan gitu. Mebler masih baru ya, positifnya aja. Ya. Mungkin aspek yang lain kok enggak juara ya. Kebersihan nanti kurang terjaga ya. Dan kalau hujan mungkin kambias ini perkiraannya ya. Dan toilet ya, baik toilet yang putra dan putri itu sering mampet katanya drainasinya ya. Nah, itu sehingga terkesan ada bau enggak enak di situ di lingkungan itu yang menyebabkan nilainya kurang. Tapi ada lagi yang namanya fakultas di perpustakaan pusat. Adakah perpustakaan pusat wakilnya? Ini kantin yang jauh masih sederhana sekali ya. Super sederhana ini perpustakaan pusat. Ini perlu pembenahan yang banyak fisik ya, sanitasi higienenya. Pasti banyak hewan piaraan yang lalu lintas di situ lalu lalang. Ya. Ada enggak ada ya perpustakaan katanya? Ada. Kosong. Enggak apa-apa. Sekilas saja nih pokoknya kita kehutanan Nuan Jauh. Kehutanan komentarnya adalah ini masih perlu diperbaiki ya, kurang asri ya. Harusnya kehutanan itu asri ya. Harusnya nyaman begitu ya. Ya. Kurang bersih, kebersihannya kurang gitu ya. Oke. Pertanian, sikat aja ini nanti bisa diwawa sendiri. Ini pertanian itu menu atau pilihan menunya sudah variatif, sudah rapi lah ruangnya ya. Tapi ada kekurangannya ya tadi saluran pembuangan limbah ini masih darurat ya. Perlu ditingkatkan kerapian. Karyawannya juga harus pakai apron apa, pakai lemak dan sebagainya. Ya, oke, lanjut aja. Kantin Derby Sekolah Vokasi Ekonomi. Nah, ini terkesan sangat berjejal, crowded gitu ya, kurang teratur ya. Untuk depannya perlu diperbaiki ya. Ya, jadi ruang makan konsumen bersebelahan langsung dengan tempat parkir. Jadi bising jadi itu. Mungkin ada asap knalpot juga bisa kontaminasi di situ mencemari ya. Kemudian kantin Medika FKK MK. Maaf, kita sapa nanti yang peternakan ada aja. Tadi ada ya. Jadi kemudian yang filsafat dia ada ya. Maaf. Yang pertanian yang belum saya sebut tadi. Adakah wakil kantin pertanian? Fakultas pertanian?
Ada, terima kasih. Yang penting ada. Terima kasih. Ekonomi ini, sekolah vokasi ekonomi dari UI ada ya? Ada, ya. Terima kasih yang sudah hadir. FKK MK, yang kantin medika yang satunya. Ada, wakil? Ada ya, ya, yang penting ada. Terima kasih. Ya. Oke, ini ruangan bersih ya, tadi ruang itu kan di apa tertutup gitu kan. Ya. Tapi kapasitasnya terbatas, jadi kalau banyak pelanggan datang dari crowded itu memang perlu didesain yang mengantisipasi kalau pelanggannya banyak yang datang itu. Memang relatif kecil, menu kurang variatif ya. Itu di kantin medika ya. Kalau hujan tempias, ya, berlumpur, belum tersedia tempat piring dan gelas kotor. Ya ini, oh selanjutnya adalah PSBG ya. PSBG ada tadi ya Pak Nyoto ada ya. Ah Pak Nyoto, ini, terima kasih. Jadi ini ya dikomentari oleh para tim penilai itu memang lingkungannya cukup bagus itu. Situ teduh kan itu. Ya. Relatif bersih, tapi suplai air itu kurang baik, jadi kurang deras untuk pencucian dan sebagainya. Bahkan salurannya itu masuk ke katakanlah tempat pembuangan dari limbah cair itu kurang baik gitu. Ya. Meja dan kursi untuk pelanggan itu masih sederhana, artinya perlu diperbaiki, itu kurang nyaman itu bentuknya apa namanya? Struktur bentuk dari kursi ini ya. Kemudian pasca sarjana ini yang maksudnya yang di sana itu ya, yang di depannya di sebelah baratnya SPS itu ya, lingkungan cukup bagus ya, kantin bersih, halaman luas gitu ya, tapi perlu apa namanya, dari situ banyak lalat juga di situ ya, perlu diantisipasi untuk kebersihannya. Ya. Kemudian kantin MM karyawan tidak memakai celemek ya, baca. Tadi SPS bapak ya dari yang dari SPS. Bapak. Oh ya, 5 menit lagi. Oke, ya, terima kasih. Oke, jadi ini review sedikit aja. Ini nanti bisa dibaca sendiri dan nanti direncanakan untuk perbaikannya. Kantin MM UGM ada yang rawuh di sini? Kantin MM kelihatannya tidak ada di. Ya oke, okay. Kantin teknik arsitektur ada nih. Dulu saya ketemu ya ibu ya arsitektur ya. Ya ini masih terkesan kumuh di Indonesia ini. Perlu perbaikan. Tidak tersedia tempat piring kotor, gelas kotor ya. Sehingga banyak lalat juga di situ ya, arsitektur. Waktu dia audit dia itu terkesan kumuh dan banyak lalat menurut saya. Jadi perlu diperbaiki ya. Padahal ini arsitektur harusnya bisa mendesain yang bagus, Bu. Ini dikatakan harus didesain dengan sebagai kantin yang bagus ya, artistik ya. Oke, kantin teknik fisika. Fisika ada yang hadir nggih ya, dari fisika? Ada Ibu nggih, ya. Terima kasih nggih. Ya. Sudah pakai apron apa celemek gitu ya, ini juga masih belum bagus nih, masih terkesan masih kumuh sih, perlu perbaikan ya. Oke, kemudian MAP ini ada MAP dari wakil dari MAP, kantin MAP ya, ya ini dia intinya. Oh ya tutup ya, oh, yang dekat itu tutup ya, kantin gelanggang mahasiswa. Ada wakilnya, ada nih. Ah, ini perlu perbaikan apa? Perlu tempat-tempat sampah misalnya ya. Jadi sanitasi higiene perlu dipertimbangkan lagi. Ya, terima kasih. Sekolah vokasi UGM yang di MIPA itu nih, ada yang hadir? Sekolah vokasi yang dulu MIPA skip itu ada? Ada yang hadir nih? Tidak ada yang hadir. Oke, D3 teknik sipil. Ada siapa yang hadir nih? Ya, teknik sipil kemudian teknik mesin. Ada yang hadir?
Jadi nampaknya di Fakultas Teknik itu banyak sekali kantin tiap departemen atau ini juga di tiga. Ya, ya rata-rata komentarnya perlu perbaikan fasilitas sanitasi lah. Kantin farmasi, dari farmasi yang terawuh nggak ada terawuh. Ya terima kasih Ibu. Jadi farmasi itu kan ada di luar itu, ya di luar itu kelengkapan karyawan perlu diperhatikan, ya pengunturan celemek, masker dan sebagainya, sarung tangan, ya, ya itu perlu disediakan. Perlu tempat-tempat sampah yang cukup. Waktu kita audit memang hanya satu dari jauh dari pelanggan, gitu ya. Kantin FMIPA ini belum ada APAR, alat pemadam kebakaran yang ringan, yang kecil itu ya, belum ada APAR, perlu seperti itu ya. Ada dari MIPA nih, ya? MIPA hadir? Ah, terima kasih. Kantin MEP ada yang hadir? MEP ya, rata-rata sekali lagi ini juga belum ada APAR tadi. Kantin FKG ada wakilnya ke FKG kedok gigi, oh tadi ya ya ya. Ini komentar pertama yang tentang suplai air itu kurang lancar ya. Saya kira waktu kita ke sana itu pembuangan itu kan di depan itu nggak lancar dan kumuh sekali itu lingkungannya. Padahal itu dekat jalan raya, dekat jalan utama di situ ya. Saya kira ini perlu ya. Dan karyawan perlu ya tadi kerapian, prinsip-prinsip sanitasi. Jadi kalau masak harus tidak memakai cincin dan sebagainya sebetulnya ya. Kantin Putri FKMK, FKMK yaitu di Fakultas Kedokteran yang di Kantin Putri namanya yang di tengah itu ya. Saya kira ini juga terkesan kurang bersih, kebersihannya kurang ya, dan belum ada tempat piring dan gelas kotor ya. Ada nih dari Kantin Putri FKMK adanya, ada, terima kasih Bu ya. Oke, yang terakhir adalah ya sudah cukup ya, dua tiga ya. Itu sekedar ke komentar ataupun evaluasi tadi, hasil evaluasi, dan nanti lengkapnya akan disampaikan langsung oleh Pak Sul dan kawan-kawan di Direktur Aset karena kemarin belum terprint. Jadi apa namanya, ini adalah review dan rekomendasi tadi dikatakan. Rekomendasi itu perlu ditindaklanjuti nanti dengan pengelola, dengan tim di pengelola dan di pelaksana kantin. Kiranya itu, mohon maaf ini karena waktunya memang harus berbagi-bagi. Kalau ada salah mohon maaf. Semoga kantin ke depan lebih baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.